Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5, tahun 6 khususnya. Dan ada juga video-video yang boleh digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Dan di peringkat tingkatan 1, tingkatan 2 masih lagi boleh menggunakan video-video ini untuk mereka memantapkan asas-asas matematik di peringkat sekolah rendah. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like, share-sharekan di Facebook, di Twitter, di Instagram, di WhatsApp, di Telegram, untuk kita kongsi-kongsikan ilmu. Okey, hari ini kita masuk pada soalan. Soalan yang ke, sebenarnya dah ke 359. Soalan yang ke 359 lah. Okey. Jadi terima kasih di atas segala sokongan daripada anda semua. Okey, antara berikut yang manakah perkataan 8 sifar 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 11? Ha, okey. Jadi apa nombor ni? Ni nombor berapa? Jadi dalam menjawab soalan ini, soalan ni memang simple, nampak mudah. Kadang-kadang pelajar bila soalan mudah ni, dia mudah terperangkap dan mudah cuai. Satu soalan mudah ni kadang-kadang dia bahaya. Okey. Jadi macam mana cara ataupun kaedah supaya kita tidak salah? Kita tidak salah bila menjawab soalan-soalan macam ni. Okey, dalam soalan ni kita buat macam ni. Ini dipanggil sebagai apa? Nilai tempat ataupun rumah nombor. Okey. Okey. Jadi yang ini kita biasalah kita tahu yang ini sa, yang ini puluh, yang ini ratus, yang ini ribu. Yang ini puri, puluh ribu. Yang ini ra, ri, ratus ribu. Okey. Ribu, puluh ribu, ratus ribu dan J. Semua dia ada tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey. Kemudiannya kita masukkan nombor tersebut. Ha, kalau ikut dia punya apa ni, cara ataupun kaedahnya, biasanya saya akan nasihatkan masukkan daripada ujung. Okey. Sebab kita tak nak nanti kalau kita tiba-tiba masukkan daripada sini, nanti takut dia tersalah. Okey. Jadi salah satu teknik dia, kita masuk daripada ujung. Satu, satu. Kemudian sifar. Okey, sifar, sifar. Kemudiannya 8. Ha, macam tu. Eh? Kalau tadi kita masuk daripada 8 dekat sini, dah dekat sini dah tak tahu nak tulis apa kan. Okey, itu kaedah lah, teknik dia macam mana. Okey. Jadi sekarang ni kita dah tahu dah 8 ni dekat rari, Dan kena ingatlah dalam rumah nombor ni seperti yang diajar di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Ini semua rumah ribu, Sebab dia ribu, puluh ribu, ratus ribu, ribu. Okey. Jadi yang ini adalah 800,000. Okey, lepas tu 800,000 tak ada apa-apa kan. Okey, lepas tu ni nombor hujung sekali, biasalah kita sebut ni nombor apa, ni nombor 11. Okey. Jadi itu cara ataupun kaedah untuk mudah supaya kita tak keliru. Okey. Jadi kita cari 800,011. Dan memang tentulah A je punya jawapan, yang ni 80,000. Bukan 80,000 ni, 100,000, 800,000. Yang ni 8 apa ni? 8,011. Kalau yang ni 80,011, nombor dia 80,000, lepas tu 11. Ha, dia macam tu. Okey. Kalau 8,011, 8 lepas tu 1,011. Okey, ni 8,011. Okey. Kalau 811, dia 811, 811. Okey, itu. Jadi yang ini adalah 800,000, 800,000, 11. Okey, itu kaedah dan teknik untuk kita menjawab soalan semudah ini. Dan jangan hilang markah pada soalan-soalan yang mudah. Okey. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Okey. Jika ada apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh cari saya di Facebook Syafiq Nordin ataupun di page Tuition Matematik. Okey, ini adalah kaedah untuk anda mendapatkan video-video yang telah diupload di YouTube. Okey, typekan di tajuk dia Tuition Matematik, video berapa? Video 1, 2, 3, 4, 5. Dah jam 4, 5, 6. Kita dah masuk pada video yang ke 359. Dan cara-caranya, link-linknya anda boleh dapatkan di tuitionm3.blogspot.com. Okey, sekian saja. Terima kasih.